Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagas Family Official. Pada hari ini unit pembuka video Bagas hari ini ada San Tronton. Tronton jarak jauh. Scannya K410 eBay. Dibalut dengan body SR2 XHD tentunya. Wah, suara Scania-nya teman-teman mantap. S2XHD. Busan ini pada kaki-kakinya sudah menggunakan air suspension dan velgnya Alcoa teman-teman ya. Jadi kinclong semua teman-teman ya. Di kacanya ada put RE78 tahun 2023 teman-teman ya. Oke, melanjutkan perjalanan lagi menuju arah Pulau Jawa. Oke, melanjutkan perjalanan kembali, hati-hati jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat, tak makan sewa di agen-agen berikutnya. Oke, teman-teman masuk Transport Express Jaya dengan nomor body 50. Nah, Udo Gadang Bintang Filma Parma. Bintang Parma. Masih ya, banyak waktu belakang. Ya, NS. Banyak ini. Wah, ini ya. 5 Putri. Delima Sri Gemilang. 5 Sri Gemilang ini merupakan sleeper. Ini bukan sleeper ya. Non ekonomi DSG. Rengat Surabaya Madiun Ponorogo Tembilahan. Bus ini ada sleepernya ya. Atau sleeper terpanjang trayeknya ya. Dengan nomor body ini 012. Dengan menggunakan sasis ini Mercedes-Benz 1626 yang dipastikan perjalanan Anda dari Rengat sampai Tembilahan nyaman teman-teman ya. Dan menggunakan body tentrem Avante A7 facelift. Bintang Parma. Dan perjalanan menuju arah kota Jawa, Pulau Jawa. Mari lanjutkan perjalanan, hati-hati jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat, tidak makan sewa di agen-agen berikutnya. Dia mengarah ke sana ya. Tunggu terbalik nih. Dia mengarah ke sana dia. Di bagian pelampung sudah menggunakan LED ya, jadi pasti menerangi perjalanan. Namun masih tambahi 3 mata lampu tembak teman-teman ya. Jadi masih belum memuaskan hasil dari lampu tembak tersebut, lampu bawaan. Nah ya, sudah sebenarnya teman-teman. Ini kopi on the bus, berarti dalam ada minibar teman-teman ya. Untuk menyeduh pop mie, teh, kopi teman-teman. Ya, DO12, D5012.
variasinya tidak terlalu banyak, cuman ada menggunakan wheeldop depan. Gak tau belakang tuh wheeldopnya lepas atau gimana. Depan ada strobo, running text ya, modelannya ya. Oke, menunggu penumpang mungkin ya. PT Delima Sri Gemilang ini menggunakan seat dari Rimba Kecana donornya. Dan dipastikan nyaman, enak. Tapi enggak tahu ya pakai lekas atau enggak. Perlengkapannya ada USB charger, AC, TV, bagasi dalam kabin, toilet, suara, reclining seat, dan dilarang merokok ya. Tapi kalau mau merokok di bagian kru depan nggak apa teman-teman, karena di depan di antara seat penumpang dan ruangan kru itu ada pembatas ya. Lanjutkan perjalanan juga, terima Sri Gemilang. Masuk rombongan Patriot atau rombongan ANS. Wah, di sini ada ANS 36 spy bus dengan menggunakan body Patriot single glass dan menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626, disusul dengan bintang milenial nomor body 23 ujung 3 semua nih, menggunakan sasis 1526. Sudah mendarat di terminal Palembang. Ice Blue Bus Community. Masuk lagi NS rupanya konvoy ya. Ya tidak menyebar. Konvoy terus. Apa ini julukannya? 35. Royal Class. Langsung berangkat semua 3 unit langsung. Ini Delima lagi istirahat nih. Delima Sri Gemilang. Spailu bus. Disusul dengan kedatangan Putra Pelangi Perkasa. Ini mulai masuk semua bis-bisnya. Tuh masih nyangkut di sana tuh apa? ANS ke sana. Oh, menyolar berarti dia, teman-teman. Kalau ke sana menyolar berarti. 35 melanjutkan perjalanan. Jawa dari jalan. Mungkin sekian dulu video Bagas hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share channel Bagas Family Official. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.